ya. Sebenarnya saya lebih suka duduk situ sih dengerin daripada duduk di sini. Nama saya Indri. Lagi pekerjaan pegawai swasta. Agama saya Hindu. Mungkin saya cerita dulu mengenai kenapa saya ada di sini ya. Sebenarnya sih dari bulan Juli ya, sekitar Juli atau Agustus tuh, saya tuh pingin banget refreshing, liburan. Tuh kayaknya udah sempet banget. Saya pikir wah akhir tahun libur panjang nih. Mau liburan di mana? Saya carilah meditasi di Google. Sebenarnya tuh banyak pilihan. Nah nggak tahu kenapa. Nah inilah mentok nih di ini kan. Nah saya lihat wah pemandangannya bagus nih. Sebenarnya bagus itu. Terus itu pertama kali sih yang kelihatan. Terus kayaknya untuk refreshing enak nih. Lihat-lihat pemandangan. Saya nggak pikir di pasaran itu apa sebelumnya waktu sampai benar-benar banting pinggang kan nggak boleh lihat kemana-mana. Saya waktu itu nggak ada bayangan sih kok. Saya pikirnya bisa lihat pemandangan santai, relax, meditasi gitu kan. Pokoknya indah-indah deh. Nah terus saya daftar ke Ibu Hartati waktu itu. Saya bilang saya daftar Bu, masih ada tempat nggak? Oh masih, ikut aja. Dia bilang 10 hari. Terus dia juga, nah itu saya juga pas waktu ngeliat di website-nya, saya nggak ingat ada persyaratan 1 jam meditasi ya. Mungkin itu perlu ditambahkan kali ini. Saya nggak lihat sih di situ. Apa saya nggak teliti, berarti nggak tahu deh. Ya mungkin ya, oh gitu kali ya. Terus akhirnya kata Bu Tati, yaudah kamu ikut aja ODM dulu katanya. Terus akhirnya saya sempat ikut ODM di Tangerang 1 hari. Saya datang nekat aja, nggak tahu sebenarnya tempat di mana, saya waktu itu pakai Grab ngeclok di situ. Saya ngeliat kok tempatnya, bayangin saya kan harus gede ya di situ sih, nggak terlalu gede sih, bukan kecil, nggak gede. Nah di situ saya pertama kali ketemu teman saya Yanti, terima kasih Yanti di situ. Terus terang memang katanya nggak boleh ngomong, cuman Yanti kayaknya sengaja ngelanggar sila hanya untuk ngasih tahu saya gimana cara saya duduk dan sebagainya itu deh. Nah di situ saya baru tahu tuh bahwa kita harus minimum duduk 1 jam. Terus terang saya waktu awal karena nggak ngerti metodenya apa ya, saya duduk aja seret gitu, itu pegel ya. Tapi itu karena ya, tahu sendiri ya, Yanti itu meditasinya top banget. Dia duduk seret diem, nggak bergerak. Wah bener itu, padahal saya bener gak di sini. itu terasa banget deh gempangnya, sebaikan terus kayak anak TK dia tuh udah kuliah kali. Jadi ya itulah. Tapi akhirnya saya sampai siang juga nggak ngerti. Terus waktu itu Yanti minta bantu ngajarin skill saya. Jadi saya ada bayangan lah dikit-dikit meditasi itu apa, terus persyaratan 1 jam. Atau mungkin ya itu ya jodoh karma baik ya berarti ya. Mungkin ya kalau ngeliat kilesa sih kayak kilesa banyak tuh pasti ya, pas meditasi tuh terasa banget nih nggak selesai-selesai. Tapi ya mungkin ada satu karma baik yang saya lakukan di zaman sebelumnya, jadi saya ketemu dengan meditasi ini. Jadi saya waktu meditasi itu sempat bertahan nggak lama, kurang dari 1 jam deh dari target yang 1 jam itu. Nah terus itu bulan September kejadiannya. Nah terus kemarin akhirnya kan datang nih waktunya Desember. Saya terus terang sempat mikir, saya jadi ikut apa enggak. Terus terang saya ragu-ragu banget, karena kalau ngukur diri sendiri sih, ya realistis ya. Kalau ngukur diri sendiri kayaknya gak mungkin banget saya bisa ngelewatin, gak kebayang deh gitu. Cuman saya pikir udahlah, kapan lagi mumpung ada waktu ya, kita kan gak tahu. Yang namanya lagi ada kesempatan, ya udah nekat aja. Toh saya pikir kalau misalnya gak kuat ya paling disuruh pulang lah ya. Ya seburuk-buruknya suruh pulang gitu, terus mau ngapain lagi kan. Yaudah lah, mungkin saya coba dulu. Akhirnya saya datang. Untuk pengalaman meditasi saya, terus terang saya suka sekali ya, walaupun sebenarnya ada satu yang bikin saya stres, berarti setiap makan siang itu, kalau saat interview itu saya paling stres kalau lihat itu loh, kartu merah itu. Waktu pertama kali dapat saya nggak stres, karena saya pikir cuma interview biasa, paling interview atau kesulitan saya oke kan, gak masalah. Tapi pas kedua ketiga saya stres, karena saya kepikir wah pasti nih Bante ngasih tugas lagi, berdiri loh. Terus kan saya stres Bante. Iya benar. Nah itu kan, nah itu pertama kali saya meditasi duduk. Benar, pertama kali saya meditasi duduk ya hari pertama ya so-so lah ya, berkurang. Cuman ada penambahan, yaitu mungkin ada karma baik ada karma buruk juga. Kadang-kadang saya duduk enak, kadang-kadang baru beberapa menit juga udah nggak tahan. Itu sih mungkin ya, itulah.
Tapi yang paling saya takut itu adalah meditasi berdiri. Maksudnya dari kecil tuh saya, mungkin karena saya ada pikiran saya tuh, saya kan ada tekanan darah rendah, jadi saya pikir gak mungkin saya kuat berdiri lama gitu loh. Karena upacara bendera aja saya sering pusing. Jadi waktu itu saya nyoba berdiri, habis makan pagi saya coba berdiri depan situ, bener tuh datang. Cuma 40 menit saya udah mual, pusing, kayak udah nyerah deh. Saya kan panik, saya cobalah ketemu Bante. Bante saya terus nanya-nanya, kenapa? Bante cuma bilang, 1, 2, 3 kamu kurang sadar diri, coba lagi. Bener kan saya coba lagi, ternyata pas saya beneran ikutin 1, 2, 3 itu saya bisa bertahan 1 jam. 1 jamnya saya udah merasakan itu gitu loh. Ternyata kok bisa ya. Terus saya coba lagi, hari kedua saya bisa tahan 2 jam. Itu sebenarnya gak ada dibayang sama sekali saya bisa tahan 2 jam berdiri. Tapi ya itu pas hari ketiga ya, pas kita mulai dikasih interview nih itu mulai. Nyuruh saya berdiri dari jam 3 tuh sampai meta chanting. Jadi kebayangkan. Saya cuma bilang coba ya berarti, karena saya yakin kayak gak mungkin. Iya, tapi gak berhasil kok. Jadi saya cuma bertahan 4 jam. Untuk yang pertama dan untuk yang sekali itu aja sih, gak pernah lagi setelah itu. 4 jam. Iya, 4 jam saya berdiri, kok terasa banget. Itu pengalamannya benar-benar ya, kita ngadepin rasa sakit itu dari segala macam, macam dari awal kayak di refleksi, diurut sampai digaruk-garuk, sampai itu ada biji kacang hijau di situ udah kekumpul. Ya, sampai kaki saya udah gemeter, saya udah mau jatuh, udah saya nyerah deh. Kayaknya saya mesti tahu diri juga gitu kan. Tapi ada hal unik juga sih, saya dari meditasi itu ternyata saya jadi ngerti bahwa ternyata kaki saya tuh timpang, kiri kanan tuh beda. Makanya ternyata pas saya tambahin karpet jadi lebih enak sih memang bijaknya. Cuman ya gitu, itu sebenarnya pengalaman. Itu sebenarnya saya pikir bagus juga sih Bante dengan memberikan tugas itu, karena kalau nggak kayak gitu nggak mungkin gitu saya memaksakan diri berdiri begitu ya 4 jam gitu loh. Ya nggak mungkin aja sih. Untuk meditasinya sendiri banyak sih hal-hal positif yang saya rasakan ya, terutama untuk menghadapi rasa sakit. Terus terang ya, mungkin saya termasuk orang yang kategori manja, atau mungkin kalau yang tadi Pak Budi sering bilang sumo sama anak kecil, saya anak kecil banget ya, mungkin bayi kali. Jadi biasanya tuh saya rasa sakit sedikit aja tuh udah kabur gitu, nggak mau lah ngerasain rasa sakit. Tapi di sini memang kita memang sekali-sekali perlu yang mengenal rasa sakit, jadi kita lebih mengenal apa sih sebenarnya itu gitu. Itu saya terus terang mulai berani pelan-pelan menghadapi rasa sakit itu, bagaimana dia muncul. Tapi yang paling sulit itu memang untuk menjaga kesabaran sih menurut saya ya. Kalau dia muncul ya kita udah tahu, oke, kita kenalin, kita mulai mau mengenal. Cuma menahan kesabaran itu saya pikir itu yang menurut saya susah banget ya. Itu saya terasa banget sabar itu ada sesuatu yang benar-benar berharga dan memang tuh modal dasar kita sebenarnya dalam menghadapi segala sesuatu. Nah itu, pernah kan Bante gambarin tuh kurva ya, naik, turun. Nah saya gak ngeliat tuh kelanjutannya, kayaknya saya lagi mulai kemana. Jadi pas saya ngadepin itu, sakit, naik kan, turun. Saya seneng banget tuh, wah berhasil dong satu. Tapi ternyata, nyambung. Saya baru tahu itu nyambung setelah, maaf ya kadang-kadang kita ngelanggar sila ya memang cewek-cewek. Saya baru tahu ternyata itu bisa muncul lagi. Nah itu biasanya cobaan kedua itu berat banget, itu terus terang saya sering nyerah di situ. Apalagi biasanya nggak cuma muncul satu, teman-temannya tuh kadang ikutan banyak banget. Benar, kan teman-temannya banyak banget deh, gabung. Kayaknya itu kayaknya memang kita mesti melatih diri sih untuk menjadi seorang pesumo lah ya istilahnya, yang benar-benar. Terus itu kesabaran. Terus yang terutama masuk ke saya juga sebenarnya mengenai dari rasa sakit itu sendiri, kita jadi bisa merasakan apa ya, cinta kasih gitu loh. Karena kita ngerasa bahwa rasa sakit itu sakit loh. Sebenarnya apa sih setelah kita lakukan di zaman dulu, saya tuh paha saya tuh terus terang sakit banget. Saya pikir apa karena saya suka makan paha ayam gitu ya. Saya pikir apa saya harus suka vegetarian kali ya. Itu sakit banget banget kan. Saya juga bingung tuh kadang-kadang. Ya itu loh, saya pikir itu sakit banget. Kalau bisa sih kita, kalau memang bisa ya kita seminimal mungkin janganlah
memberikan rasa sakit ke orang lain gitu loh, ke makhluk lain dan juga ke diri sendiri sih. Tapi ya tetap mesti melatih rasa sakit sih. Itu aja sih dari saya.